Guys, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya agar gua selalu upload video lucu-lucu kembali. Gila, lu cinta Luna cantik banget ya. Mak, enggak, dulu mah cantik. Dulu mah paling cantik di kelas. Jangan kan di kelas, di sekolah mah paling cantik. Alah, bohong kali. Emang mah sekolah di mana? Di STM. Sabar, sabar. Ma, Dimas suka sama si Neng, anak RT sebelah tuh. Pacarin jalan ya? Emang lu punya apa mau pacaran sama dia? Dia mah orang punya. Lah kita bayar tempe aja masih nyicil. Jadi hacker mas, karena bisa ngertas. Wah, pinter juga anak mah. Ngertas apaan emangnya? Ya ngertas. Ya iya, ngertas apaan? Ngertas hatinya si Neng, mah. Mending sini lu aja gua retas. Ngertas apanya, mah? Sini gua retas batang leher lu. Lu mau ngambil jurusan apaan? Marketing. Jangan marketing. Loh, kenapa? Iya lu, sampai sekarang aja masih jomblo. Gimana bisa masarin barang orang lain? Udah pulang lu? Udah. Terus apa kata dokter? Lagi stres aja gara-gara kemarin direbutin nenek-nenek. Halo pak, ini anak saya gila. Saya tutup aja ya. Di rumah sakit jiwa bapak. Halo, kok mau dimasukin ke rumah sakit jiwa sih? Kan kata lu, tadi lu stres. Mas, jomblo melulu emang gak bosen? Enggak lah, Mak. Mak dulu, direbutin banyak cowok. Terus Mak mau gak laku? Emang enggak lah. Mak tau gak jajan SD laku kenapa? Kenapa? Karena murah. Lu tau gak jajanan pasar gak laku kenapa? Kenapa? Karena basi, Mak. Berarti gue basi dong. Mak, katanya sayang sama anaknya, kok gak mau berkorban sih? Nanti. Nanti kapan? Nanti pas Idul Adha, lu mau korbanin di masjid. Mas, tolong ngangetin jemuran, Mak lagi gak enak badan. Hujannya gede banget, Mak. Ya udah, nanti tunggu hujannya reda. Kasian. Anaknya emang baik sekali. Mas, pulang. Nanti aja. Lu gak tahu ada begal yang pura-pura jadi pocong. Alah, Mas juga dibuat-buat aja. Apa dibuat-buat? Lu gak ingat lu dibuat apa siapa? Oke, mau tewek. Malah lapar banget, gak ada makanan. Di meja ada 50.000, no. Uangnya di